Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana cara untuk install Python di telefon Android. Jadi pertama sekali kita buka Play Store dan kita search Pydroid. Pydroid. Okey, yang ini ya. Okey, kita tekan install. Saiz dia 50 MB. Agak besar jugalah kalau data kita kurang tu. Okey. Kita tunggu dia install. Okey, bila dah siap install, kita boleh buka dan dia akan install sekali lagi lah di dalam apps ni. Yang ni sekejap je. Okey, bila dah siap, jadi kita dah boleh mula coding Python. Okey, jadi sedikit pasal user interface dia. Jadi dekat atas ni, yang ini file ni, kalau kita nak save lah, kita boleh save di tempat yang kita suka. Okay, dan kita boleh coding kat sini. Okey, contoh kita print hello. Okey. Jadi kalau kita nak run, tekan je butang kuning ni, run. Jadi akan keluarlah situ. Okey, back balik. Dah siap. Kalau kita nak save, tekan ni. Save as. Okey, ni kita allow je. Okey, terus ni saya pun buat folder baru. Python project Python. Create. Dan kita pun select folder file dia. Hello. Macam tu saja. Jadi sekian dulu. Terima kasih.